Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan Aldita Andira Mayasari, Rahma Ika Savitri, Rizky Ayu Savitri dan Uswatun Alvia akan mempresentasikan optimasi keuntungan menggunakan linear programming metode simplex yang ditulis oleh Afni Rizky Anti dan Ajat Sudrajat. Latar belakang, Tujuan perusahaan adalah untuk mencari keuntungan atau profit perkembangan UMKM, khususnya di Kota Bekasi, pada tahun 2016. Dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan, menunjukkan bahwa jumlah usaha yang mendominasi adalah kategori perdagangan dengan skala usaha kecil, artinya UMKM dengan kategori perdagangan lebih mendominasi di Kota Bekasi yaitu sebanyak 84.510 unit dan didukung oleh bukti kuat dari distribusi bidang usaha UMK non-pertanian pada tahun 2016. UMKM Taichan Mantul merupakan UMKM berbentuk home industry yang menyediakan varian menu seperti sate taichan dada dan sate taichan kulit. UMKM Taichan Mantul memiliki permasalahan dalam mengoptimalkan Keuntungan dengan jumlah produksi yang tepat, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui model optimasi keuntungan pada UMKM, Taichan mantul, dengan menggunakan linear programming, metode simplex, tinjauan litera, literatur, atau landasan teori. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalitas. Sasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian diambil dari data hasil sensus ekonomi pada tahun 2016. Penyediaan akomodasi dan makan minum 47.200 15 UMKM. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya, misalnya dikarenakan adanya keterbatasan dana, tenaga maupun waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara mengambil satu dari sejumlah populasi yang ada. Maka dari itu sampel dalam penelitian ini adalah UMKM Taichan Mantul. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono adalah suatu metode atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiono, kuesioner atau angkat merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selanjutnya metodologi penelitian. Pertama metode, metode penelitian menggunakan analisis deskriptif. Kedua, teknik analisis yang digunakan adalah linear programming dengan menggunakan metode simplex. Jenis penelitian merupakan penelitian survei, yaitu penelitian mengambil sampel secara langsung dari populasi. Populasi penelitian diambil dari hasil sensus ekonomi tahun 2016 penyediaan akomodasi dan makan minum 47.215 UMKM www.bekasikota.go.id. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dari observasi, hasil dan pembahasan. UMKM Taichan Mantul dalam memproduksi dua jenis sate selalu dibatasi dengan kendala. Kendala yang membatasi adalah bahan baku pengolahan data yang digunakan untuk mendapatkan hasil optimal dalam produksi sate di UMKM Taichan Mantul yaitu dengan menggunakan metode simplex UMKM Taichan Mantul akan memproduksi dua jenis sate yaitu sate Taichan Dada dan sate Taichan Kulit maka berapa jumlah masing-masing sate yang akan diproduksi untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum jika batas produksi dari masing-masing sate 42 porsi dan 36 porsi untuk memecahkan permasalahan di atas, dan untuk menemukan model optimasi keuntungan pada UMKM Taichan Mantul digunakan beberapa langkah berikut: menentukan variabel keputusan dalam merencanakan masalah program linier, yaitu jenis sate yang diproduksi di UMKM Taichan Mantul (X1 sama dengan sate Taichan dada, 42 porsi, dan X2 sate Taichan kulit, 36 porsi). Kendala-kendala dapat dituliskan sebagai berikut, yang tertera pada tabel: menentukan fungsi tujuan dari permasalahan program linear tersebut. Koefisien yang digunakan untuk nilai fungsi tujuan yaitu harga jual per porsi dari setiap jenis sate yang diperoleh dari hasil penjualan. Fungsi tujuan dari permasalahan program linear tersebut yaitu untuk mencapai keuntungan maksimal dalam produksi. Koefisien fungsi tujuan dituliskan dalam model pemograman linear sebagai berikut Z, Z sama dengan 20.000 X1 plus 15.000 X2 hasil dan pembahasan dalam program linear suatu kendala dengan jenis kurang dari diubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan variabel slack pada setiap kendala membuat tab tabel simplex dengan memasukkan semua koefisien koefisien dari variabel keputusan kendala dan variabel selek tersebut melakukan iterasi untuk menemukan hasil optimal hasil perhitungan optimasi keuntungan menggunakan metode simplex didapatkan hasil optimal yaitu jika UMKM Taijan Mantul memproduksi sate Taijan Dada sebanyak 36 porsi dan sate taichan kulit sebanyak 54 porsi. Hasil keuntungan yang didapatkan yaitu Rp1.530.000. Berikut merupakan masing-masing jenis sate yang optimal untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Selanjutnya, berdasarkan tabel pertama, hasil pengolahan model optimasi produksi pada UMKM Taichan Mantul pada kondisi faktual belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini ditunjukkan oleh hasil yang diproduksi pada kondisi faktual, berda berbeda dengan hasil yang didapat pada kondisi optimal. Pada kondisi faktual, diperoleh sate taichan dada sebanyak 48 porsi dan sate taichan kulit sebanyak 45 porsi. Sedangkan untuk kondisi optimal, diperoleh sate taichan dada sebanyak 36 porsi. Dan sate taichan kulit sebanyak 54 porsi. Berdasarkan tabel kedua, UMKM taichan mantul untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, sebaiknya memproduksi sate taichan dada, sebanyak 36 porsi, dan sate taichan kulit 54 porsi. Apabila UMKM taichan mantul memproduksi sesuai dengan hasil optimal, maka keuntungan yang akan diperoleh akan mendapatkan hasil yang optimal. Hasil optimal yang didapatkan yaitu sebesar 1.530.000. Sedangkan hasil optimal yang diperoleh dari kondisi faktual sebesar 1.380.000. Keuntungan yang diperoleh dari kondisi faktual ke kondisi optimal yaitu meningkat sebesar 150.000. Hasil tersebut belum merupakan hasil bersih dalam mendapatkan keuntungan, karena perhitungan di sini menggunakan harga jual dari masing-masing sate per porsi. Keuntungan bersih dari hasil yang didapatkan yaitu 3.500.000 sampai dengan Rp 5 juta per bulannya. Untuk rekomendasi bagi peneliti yang akan datang, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menguji kembali temuan ini atau meng mungkin mengembangkan lagi model penelitian ini pada jenis perusahaan yang sama atau berbeda sehingga mampu memper memperkuat kasnah pengetahuan dengan teori yang diuji dalam penelitian ini dengan konsep yang berkembang kesimpulannya berdasarkan perhitungan dengan menggunakan linear programming Metode simplex didapatkan hasil optimasi keuntungan yaitu dengan memproduksi sate taichan dada atau x1 sebanyak 36 porsi dan sate taichan kulit atau x2 sebanyak 54 porsi. Dengan masing-masing sate yang diproduksi, maka keuntungan yang didapatkan menjadi 15.300.000 dari hasil penjualan dan didapatkan keuntungan bersih sebesar 3 juta setengah 3 juta 500 dalam satu bulan kenaikan keuntungan yang didapatkan yaitu sebesar 250.000 keuntungan akan mencapai hasil optimal jika semua produk habis terjual dan tidak ada kenaikan bahan baku Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran untuk mendapatkan hasil optimal. UMKM Taichan Mantul sebaiknya memproduksi masing-masing sate sesuai dengan hasil optimal yang diperoleh dengan menggunakan linear programming metode simplex. Keterbatasan penulisan yang pertama dalam proses pengambilan data Informasinya diberikan responden melalui kuesioner, terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden. Juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapatan responden dalam kuesionernya. Yang kedua. Jumlah observasi masih kurang. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.